Cirebon, terus ini mau siap-siap langsung ke Brebes buat mantau arus mudik di sana. Dan ini semua udah siap. Mas Kibar ada, terus Dea juga udah siap. Nah, ini kita mengejar waktu buat bisa mengabarkan seputar arus mudik di Brexit. Nanti ada Dea yang laporkan. Terus kita ini lagi cek alat, terus karena waktu masih 2 jam ya menuju Brexit. Ya, kurang lebih. Ya, jadi sekalian buat istirahat dan riset buat liputan selanjutnya. Berada di gerbang tol Brexit, kebetulan tadi ada kecelakaan lalu lintas dan memang sebagai jurnalis itu kita harus sigap ya. Ini dia lagi persiapan buat Flightnet 12. Jadi Rianda mungkin ada tidak ingin mempelajari poin-poin apa saja yang nanti akan disampaikan di tol yang menuju ke Semarang ini. Kita itu nih, ada para DJ lagi berkoordinasi. Gambar apa nanti yang akan diambil jalur Palu, jalur Pantura, jalur ada Bang Luther tekotek di pinggir Brexit, tekotek lagi ngapain, tekotek lagi mau live sama Dea Hong Kong. Tim live sudah mulai standby untuk Live Net 12. Di belakang ini ada Dea. Nah, lengannya dan karena cukup panas ya, jadi dia juga bawa kipas angin. Jadi memang kalau misalnya untuk live itu, kita tuh harus detail dalam semua aspek. Sigap, cepat, dan juga tepat lah istilahnya kalau buat jurnalis. Jadi gak cuman poin-poin materinya aja, tapi juga gambar harus diperhatikan, background juga harus diperhatikan, dan juga penampilan juga harus diperhatikan. Maka dari itu, Dea terlihat kan kece banget penampilannya dan dibantu oleh VJ kita nih untuk menjaga penampilannya agar tetap prima dengan menggunakan payung. Nah, dia habis live nih. Gimana tadi, deh? Dah? Aman gak? Aman dia gitu. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Submarine and fly away. Habis dari Brexit, nemenin tim live untuk Live Net 12. Ini kita lanjut untuk liputan telur asin di Brebes. Panas. Masih puasa? Mantap. Tetap saksikan keseruan dari tim Net Mudik hanya di Net 10.